Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid tahun 1, ini tentang sambungan yang kedua lah, iaitu berkenaan dengan nombor. Pada video yang lepas, pada sidang video lepas, kita cikgu ada terangkan tentang konsep tambah. Saya kaitan juga dengan konsep tolak pada video ini. Contohnya, ambil pada angka yang sama, angka yang besar, nombor yang utama iaitu 10. Yang ini adalah nombor yang kecil. Okay, contohkan ini 3. Contohkan ini 3. Baik, nombor utama, jumlah keseluruhan, maksudnya sini adalah jumlah keseluruhan ialah 10. Dan ahlinya, ini ahli ni maksudnya ahli dalam 10 itulah, 3. Jadi di sini ada konsep tolak di sini. Itu untuk jelaskan lagi, contohnya 1, 2, 3. Di sini ada 10. 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3 di sini. Dan di sini ada berapa? Boleh cukup 10. 1, 2, 3. Maka pelengkapkan, pelengkap bagi 10 ini dinamakan pelengkap bagi 10. Maka kita gunakan operasi di sini, operasi tolak. 10 tolak 3. 10 tolak 3. Kaedah yang kedua, kita lengkapkan petak ini bagi cukup 10. Di sini 3, maka lengkapkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah pelengkapnya. Ini adalah keseluruhannya bagi ahlinya. 3, 10, tolak 3. Kita akan perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini ada 7. Jadi 10, di sini itu hubungannya. 10 tolak 3, 10 tolak 3 sama dengan, di sini sama dengan 10. 10 tolak 3 sama dengan 7. Ayat matematiknya 10 tolak 3 sama dengan 7. Sekian, terima kasih.